Penonton yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sangat-sangat menakutkan dan menjadikan kita sangat-sangat berhati-hati di akhir zaman. Dengan sabdanya yang berbunyi, la ya'tiyanna 'ala ummati zamanan yaqumuna sa'atan lam yajidu bihim imaman yusalli bihim. Akan sampai suatu zaman kepada umatku, mereka itu akan terjadinya kehancuran ke atas mereka, bahawasanya mereka tidak akan mendapatkan seorang imam pun yang akan mengimamkan solat mereka. Bahawasanya kita ini di akhir zaman akan dibelenggu dengan suatu perkara yang ini tidak ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang layak menjadi imam. Imam di sini memberikan makna seorang pemimpin. Imam di sini memberikan makna yang mengkondaktakan solat, dan imam di sini memberikan makna orang yang menyelenggarakan sesuatu perkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyatih. Setiap daripada kamu adalah pengembala, ra'in pengembala. Di sini maksud pengembala adalah pemimpin, dan pemimpin itu adalah imam. Tidak ada seorang pun pemimpin melainkan mereka itu akan diistilahkan sebagai imam. Maka kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap daripada pengembala itu akan ditanya tentang gembalaannya di hari kiamat. Setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya di hari kiamat. Setiap daripada majikan akan ditanya tentang pekerja-pekerjanya di hari kiamat. Maka subhanallah, tidakkah kita lihat di akhir zaman yang paling dikejar oleh umat Muhammad adalah jawatan? Sehingga kan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ajra'akum lil fatawa ajra'akum lin nar. Kamu itu berlumba-lumba untuk memberikan fatwa, maksudnya untuk kamu itu memimpin, untuk kamu itu mendapatkan jawatan. Sesungguhnya kamu berlumba-lumba untuk masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Memberikan makna, ramainya umat Muhammad berlumba-lumba untuk menghancurkan diri mereka itu ke lembah kebinasaan, wal'iyadu billah. Cukup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu dengan tangan kamu, maksudnya kamu sendiri jadikan diri kamu masuk dalam api neraka, ke lembah kehancuran. Tahlukah maksudnya tempat orang-orang yang halak, yang hancur, wal'iyadu billah. Di mana lagi kalau bukan neraka Allah? Astaghfirullahalazim. Maka di sinilah merujuk kepada di akhir zaman, tidak ada lagi dah manusia yang layak memimpin. Yang boleh memimpin ramai, tetapi yang layak memimpin adalah sedikit. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang Arab Badui di muka pintu Masjid Nabawi. Kata lelaki tersebut, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, bila berlakunya hari kiamat? Maka Rasulullah tidak menjawab persoalan itu. Datang pula lelaki itu lebih rapat, bertanyakan yang sama, Rasulullah tidak jawab juga. Datang lebih rapat lagi, bertanyakan soalan yang sama juga, tak jawab lagi Rasulullah SAW. Sehinggalah Rasulullah SAW merasakan terganggu dan juga merasakan marah. Kata Rasulullah SAW, إِذَا وُضِعَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Kalaulah hilang sahaja amanah, maka akan berlakunya hari kiamat. Amanah di sini adalah apa maksudnya? Para sahabat bertanya Rasulullah, katanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah amanah itu boleh hilang? Rasulullah SAW mengatakan, idza usidal amru ila ghairi ahli. Sekiranya seseorang itu digalaskan perkara yang dia tak layak. Orang yang tidak layak memimpin digalaskan jawatan kepimpinan. Orang yang tak layak memberikan fatwa digalaskan jawatan sebagai mufti. Di sinilah akan hilangnya amanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud amanah ini agama. Agama akan hancur dan selepasnya berlaku hari kiamat. Tak payah tunggu Dajjal, tak payah tunggu Ya'jud dan Ma'jud, tak payah tunggu matahari terbit sebelah barat. Petandanya dah kita lihat daripada sekarang. Maka haruslah kita subhanallah untuk menjaga amanah dan didik anak-anak supaya beriman, bertakwa, supaya mereka dapat menjaga amanah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun temurun. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.